Oke, di konten kali ini saya bakal nerusin konten Brio kemarin. Di konten kemarin saya udah bilang bakal pasang coilover di Honda Brio. Jadi ini aku udah beli coilovernya. Ini aku beli di toko online, di online shop. Jadi aku beli ini dengan harga 600 ribuan dan ongkir itu sekitar 100 ribuan. Jadi total aku di situ habis sekitar 700 ribuan. Ini coilover universal. Jadi ini kita bisa pasang di seluruh kendaraan. Jadi ini juga masuk pasti di Honda Brio. Ini kunci buat ngatur ketinggian, shock, ini seal. Ini ada 4. Ini ada 4 pir universal. Ya, ini sebenarnya bisa beli satuan ini di online shop. Tapi aku langsung beli satu set. Oke, ini kita bakal langsung pasang di bengkel Koyong Heri di Bukit. Oke, kita langsung ke bengkel Koyong Heri. Oke, jadi ini udah sampai di tempat
pemasangan coilovernya di bengkel Kuyung Heri daerah Bukit. Jadi ini di Bukit daerah Palembang, di kota Palembang. Ini lagi proses ngelepas ban buat ngelepas shock bagian depan. Di sini udah sering dan banyak sih yang rekomen buat kalau ganti pir itu di sini, karena lumayan rapi penggantian pir di sini. Nah, ini ban udah dilepas, tinggal ngelepas shocknya. Jadi sebenarnya sih sistem pemasangan coilover custom ini itu ada beberapa macam, ada beberapa tipe tergantung dari maunya mau pasang gimana. Itu ada yang dudukan bawahnya itu dipotong biar bisa lebih ceper lagi, ada yang nggak dipotong. Kalau aku sih, aku lebih milih buat nggak dipotong dudukan pirnya itu yang ada di bawah, karena menurut aku kalau dipotong itu bakal jadi kurang ketahanannya. Apalagi itu kalau coilover custom itu otomatis dratnya yang dikasih yang warna merah itu nggak kuat karena bukan terbuat dari besi. Jadi kalau suatu saat dudukan pirnya dipotong, terus tumpuannya itu hanya ada pada dudukan yang ada di drat. Kalau suatu saat itu pecah, karena itu bukan besi, suatu saat itu pecah bisa langsung nggak bisa jalan mungkin mobil. Kalau aku lebih milih nggak dipotong dudukan pirnya, jadi biar sedikit lebih kuat. Kalaupun dudukan yang di coilover, yang di drat coilover itu pecah, masih ada tumpuan di ini, di dudukan pir yang standar ini.
jadi itu aku pakai stopper bawaan, stopper standar dari Brio ini. Nah, itu stopper aku potong dibagi dua karena aku lihat juga stopper itu udah kurang memungkinkan kondisinya. Udah pecah-pecah bagian atasnya, jadi aku bilang potong aja nggak apa-apa kalau stopper. Cuman kalau dudukan pirnya aku pertahani, jangan dipotong. Terus kalau coilover custom ini universal, coilover universal ini itu dudukan atas yang ada di bawaan coilover itu harus dibor bagian atasnya biar lebih besar lubangnya itu, jadi shock bagian atas, besi shocknya itu bisa masuk ke dalam dudukan coilover bagian atasnya. Nah, jangan lupa sebelum drat dipasang, drat coilover dipasang, itu pasang seal. Pasang sealnya agar nggak goyang. Oke, jadi ini hampir selesai. Shock custom coilover universalnya nih udah hampir selesai buat yang bagian sebelah kiri. Oke, kita tunggu aja. Sambil nunggu pemasangan, kita jajan dulu. Jadi ini somai khas Bandung kata bapaknya. Khas Bandung, tapi jualannya di Palembang. Oke, jadi ini pemasangan coilovernya udah kelar. Ini sudah jam 7 malam, tadi ada kendala hujan jadi agak kemalaman kita buat masang coilovernya. Kurang lebihnya seperti ini coilover. Kalau pakai coilover, mungkin nanti kalau masih kurang pendek kita bakal ceperin lagi di rumah, karena itu tinggal kita putar aja ke bawah buat coilovernya. Oke lah, sampai jumpa di video saya selanjutnya.